Oke, dibungkus yang rapi supaya nanti Bu Duma. Ada satu hadiah lagi. Ayo, ayo cepat. Akan berusaha. Oke, nanti kita praktis. Gak ada ih. Nanti praktis. Praktis apaan? Papamu ini ya. Pak, kamu bisa membuat rumah tangga goyang loh kayak gini. Hai followersnya Judika Duma di seluruh Indonesia. Aku mau beliin kado buat Judeo itu sebuah motor, motocross ya. Dan ini yang seru nih. Karena sebenarnya jujur aja ini motor udah 6 bulan yang lalu tuh udah aku beli sebenarnya. Mana aku lagi ngecek istriku, pernah aku tanya berapa kan enggak boleh karena Judeo naik sepeda pun katanya belum bisa gitu. Jadi dia belum punya balance yang bagus, jadi dia takut Judeo itu kenapa-kenapa. Jadi memang benar juga khawatiran istriku kalau Judeo itu belum bisa naik sepeda, jadi naik motor juga pasti belum bakalan bisa gitu. Tapi menurutku gak apa-apa, beliin dulu, belajarnya pakai itu gitu. Jadi hari ini kan karena aku ada di Batam dan besok ke Malang, gak sempet ngambil motornya. Jadi aku suruh Karto, ponakanku yang biasa bareng aku di jalur juga, dia aku tugaskan untuk mengambil motor di Trisula Duren Sawit. Hari ini kita mau ngambil sesuatu. Yuk. Bukan. Ya, apa kabar bro? Ini kita kan diamanakan sama Om Jude. Iya. Untuk ngambil yang kemarin. Oh, yes. Ini. Oh, ini. Nah. Kan? Lengkap sudah. Dari kecil, gede, merah, oranye, biru, hijau, ada semua kan? Tinggal helikopter ya. Helikopter sama kapal. Jadi yeah. Ini motor untuk surprise-nya anak Om Jude kan. Oh iya iya. Dari mana ini? Dari mana? Dari Austria. Oh. Husky. Husky yang elektrik. Jadi ini kelasnya sih sama kayak yang 50cc. Memang khusus buat anak kecil kan. Cuma ini yang elektrik. Zero emission. Apa tuh bedanya? Ya nggak ada emisinya. Ramah lingkungan jadi ya. Ramah, dia sopan. Sopan. Sopan banget. Motor ini spesial, ini Husqvarna, dia ini punya 4 speed dari 1, 2, 3 sampai 4, kita bisa pilih, dia nggak bakalan bisa kenceng bawa motor ini. Jadi aku sebenarnya memilih beli ini juga untuk safety, supaya jangan kayak motor-motor kayak kita biasa, jadi kalau digas nanti bisa berbahaya gitu, enggak. Karena motor ini memang punya spesifikasi yang khusus, berjalannya waktu Judeo makin bisa. Kalau aku sih rencananya di dekat-dekat rumah aja untuk Judeo belajar. Istriku ini bakalan marah lagi gitu, karena motorku aja mau dijual-jualin sama dia. Apalagi semenjak mataku kemarin, padahal ini bukan kena motor ini baru dilepas jahitannya, ini padahal kena main bola gitu. Izin-izin mulai pada disusah-susahin sama istriku gitu, karena mulai ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Arik. Oke, gimana itu Arik, kenapa itu? Biasa, bukan main motor yang bikin kita cedera, malah main bola. Arik, bantuin ya. Wah, ini gua langsung telepon apa Karto sama Farik ada di sana tuh. Ini yang membantu kita untuk melangsungkan ide-ide cemerlang yang membuat Bu Duma marah terus. Karto mana Karto? Karto. Nih di sini. Nih Karto nih. Karto. Ya ada. Siap. Udah beres semua? Aman. Jadi ada motor sama helm, jersey, batu ya. Protektor. Sama apa? Protektor. Coba lihat motornya, coba lihatin.
Coba, ini tipenya apa tadi, Tok? Tipenya E ya? E berapa ya? EE5. Apa, Rik? Tipenya, Rik? Husqvarna EE5. Elektrik. Husqvarna EE5. Keunggulannya apa, Rik? Keunggulannya dia tuh ada setelannya, dia kalau buat belajar nih, dia ada mode 1, mode 2, mode 3. Nah, ini kalau 1 buat jalan pelan. Terus kalau sampai 3 ya? Ya sampai 6. Kan ini 2. Oh, 6 salah gua bilang 4 kemarin, sampai 6. 6 nih. Nah, ini kalau nyala semua kan 6. Ah, yang pemula tuh 1 ya? 1 aja. Nah, kalau udah pintar baru naik 2 gitu. Aman, pokoknya semuanya aman, kita beli dari Trisula di Duren Sawit, guys. Oke, dibungkus yang rapi. Dibungkus yang rapi supaya nanti Bu Duma marah lagi. Oke, thank you ya, Rik. Thank you, Toh ya. Dibungkus. Nanti disumpahin di rumahmu dulu, Toh. Di kosan. Oke. Ya, thank you, Rik. Thank you, Toh. Makasih ya. Thank you. Pasukan sudah berhasil, guys. Kesana untuk membeli, kita punya hadiah buat Judeo, ya. Sudah top, walaupun kita nggak bisa kesana. Kalau ditanya kenapa aku pengen banget gitu ngasih motor sebagai hadiah ulang tahun Judeo, sebenarnya kan Judeo ini hobinya tuh banyak. Main bola iya, main piano iya, main drum iya, nyanyi juga bisa, dance bisa. Mungkin alasan yang pertama aku beli motor supaya nanti bisa nemenin papanya. Aku pengen banget ngabisin waktu tuh sama anakku gitu loh. Bisa punya olahraga yang membuat aku bisa bareng-bareng sama Judeo gitu. Kemarin juga kita sempat masukin dia ke sekolah bola, membuat dia suka olahraga, dan itu sangat positif buat badannya, buat kesehatannya, dan juga itu salah satu olahraga yang papanya dari dulu udah tekunin gitu. Jadi nanti kita bisa main bareng sampai papanya tua. Begitu juga dengan motor, sama papanya sampai ya tua lah, bisa punya hobi bareng-bareng, bisa sama-sama. Karena aku udah mikirnya beberapa tahun ke depan, kalau anaknya udah gede atau umur berapa, tetap bisa main sama papanya gitu. Makanya aku beliin motor ini sebagai hadiah ulang tahun dia yang ke-7 gitu. Lanjut lagi surprise kedua yang motor kemarin. Yuk kita eksekusi, soalnya Om Judi udah nunggu di sana. Oke, udah ready, kita langsung capcus. Soalnya udah nunggu. Oke, go. Oke, plannya kita ubah jadi surprise-nya itu nanti di atas. Jadi barang-barangnya kita naikin dulu ke lantai 2, oke?
masuk aja nanti mau closing. Ayo. Mana masuk masuk masuk. Marco. Aku ambil aja. Robert. Kita mau kasih surprise buat Judeo, ada satu hadiah lagi ulang tahunnya yang dia nggak tahu sama mamanya juga nggak. Ayo, ayo cepet, mumpung mamanya. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Kalau mamanya tahu, ini dia. Judeo. Jadi ada apa? The apa prince. Itu? Present buat Deo. Mami, di kamar situ. Shit, Deo, Deo. Deo. Hah? Di mami! Wait. Apa ini, Pak? Papa. Hai. Happy birthday. Kok mukanya gitu? Aku pilih enggak enak. Kok apa ini? Apa ini? Sepeda-sepedaan. Coba buka-buka. Tuh. Sepeda-sepeda. Ini apa ini? Ini. Apaan sih, Dek? Wah, ini present. Enggak ada ya. Ini present jadi ke sini. Enggak ada ya Pak beli kayak gini tanpa seizinku ya. Enggak ada ya. Ini kan waktu itu dah. Enggak ada anakmu naik sepeda aja enggak bisa. Kamu kasih motor nggak ada? Ini nanti pakai kaki dua belakang. Nggak ada. Iya ada. Pulangin. Duh, udah bayar. Ya bayar, tinggal minta. Nggak bisa lagi, udah ya, bayar. Ya udah gudangkan atau kasih ku jual di online, pasti banyak yang mau. Kok dijual? Ini hadiah apa buat Deo kok? Nggak ada. Kemarin itu kita udah janji nggak ada main kayak gini Judeo. Kenapa? Sekecil ini ngapain kamu buat dia main trail? Dia kan gak terkesit sama jadinya kok mainnya. Kamu aja dapet izin trail aja kagak. Nanti kan dapat, setelah ya, dapat kami akan berusaha. Gitu ya, kami akan berusaha. Mami gitu. Akan berusaha. Bisa ke Mami. Kamu gak bisa naik trail ini kalau kamu gak bisa naik sepeda tanpa roda. Kamu harus bisa dulu naik sepeda gak ada rodanya, oke? Okay? Oke? Okay? Nanti Mama beliin kamu sepeda. Kamu belajar dulu yang gak ada rodanya, oke? Okay? Jadi gak mas, ada lho pakai gini-gini. Anak kecil kayak gini. Kenapa sih? Nanti dia kan gede baru main. Ini kan ini gede, masa motor itu tetap kecil? Loh, ini sampai umur 15 saya pakai. Gak ada. Gak percaya. Ini E500 nih, buat teman-teman. Kasih tahu nanti. Ini kan dipakai sampai 12, sampai 15 masih bisa. Ini giginya lihat, ini cuma bisa sampai 10. Ya udah kalau gitu tunggu aja di 12 tahun dia. baru naik ini. Udah kamu 7, 5 tahun lagi simpen. Oke, nanti kita praktis. Gak ya. Ada ih. Nanti praktis. Praktis apaan? Ini nanti praktis. Gak ada, gak bisa praktis. Loh, bisa praktis. Terus bisa? Kapan dia bisa naik motornya kalau gak praktis? Naik sepeda dulu. Oh iya. Kamu ngajarin naik sepeda aja kagak, udah ngajarin naik motor. Ini pakai roda 3. Gak ada. Kenapa? Ya, perjanjian itu. Nggak ada ya, Dek. 5 tahun lagi, simpen. Oke, kita simpen coba. Kita coba helmnya dulu, Nak. Papamu ini ya. Pak,
Kamu bisa membuat rumah tangga goyang loh kayak gini. Kamu bisa membuat rumah tangga goyang loh kayak gini. Kamu bisa membuat rumah tangga goyang loh kayak gini. Ya iyalah, kamu beli anakmu emang kamu pikirin anak lu doang. Ya persetujuan dong. Iya kenapa? Kamu buatnya sendiri, kamu melahirkan. Ngomongin sendiri aja kayak gini. Pakai helmnya nak, biar cepet. Nanti abis ini dibalikin ya. Kita cuma buat tes. Jadi dibalikin. Nanti next year baru Deo papa beliin. Kalau udah dapat izin ya. Cuma mau papa foto, kalau cocok. Apaan gak mungkin dibalik. Ini udah kamu tempel-tempel judeo. Nah ini bisa dibalikin. Oke. Udah balikin. Oke guys. Aduh. Kena marah deh Eke. Padahal aku tuh mau cari teman supaya bapaknya tuh punya olahraga bareng. Iya. Tapi memang keselamatan yang terutama. Dio ini belum bisa. Jadi ini bahaya kalau Dio belum bisa pakai sepeda. Dio nanti pakai sepeda dulu. So ini easy nanti. Cuman kayak yang tadi ATV. Kalau dia udah iya. Kayak ATV nanti kalau dia udah bisa naik sepeda. ATV kan rodanya 4. Jadi dia nggak jatuh-jatuh. Kalau ini cuman 2. Oke? Oke guys. Agak-agak gagal. Tapi itulah yang terjadi. Nanti kita lihat kalau mamanya masih marah, minta dibalikin. Nanti kita lego ya motornya. Di atas 100 juta. Oke, aku mau ke Eden dulu. Bye bye.